orangnya ragu-ragu mau masuk. Saya tahu maksudnya. Tadi udah bilang ini sudah masuk di depan pintu, sudah di depan pintu katanya. Saya tahu itu bahasa-bahasanya orang-orang yang mau transaksi Briva, nggak bawa uang, nggak bawa kartu. Permisi. Ya. Aku kan mau transaksi Briva virtual akun. Ya. Atas nama Redis PT Media Indonesia. Ini nomornya nanti. PT Media Indonesia. Iya. Ini nomornya itu kan 5 juta. 5 juta. Ya. Dan ini kan mau diproses secara cash gitu. Mau diproses secara cash. Iya. Berarti ini mau kirim ke PT tadi itu. Iya, ini kan tadi kan disuruh menanyakan dulu transaksi Briva virtual akunnya. Iya. Oh, ini. Bentar. Nomornya itu. Oh, ini cuman baca ini ya. Iya. Orangnya keluar. Loh, hilang. Tak baca dulu ya. Iya. Hanya keluar ini kata tetangga sebelahnya. Oh, yang tadi. Iya. Oh, iya. Berarti ini mbaknya mau transaksi BRI virtual account ke atas nama PT ini ya. Iya, PT-nya. PT ini ya. Sebanyak 5 juta. Iya. Saya transaksikan tapi uangnya keluarkan dulu ya, Mbak. Jadi nanti saya kirim ke atas nama itu. Iya. Jadi sampean bayar 5 juta ke saya dulu, baru aku tak kirim ke orang itu. Bukannya langsung dikirim ke dikaskan ke saya? Dikirim ke atas nama itu dari uangnya siapa berarti? Soalnya itu kan tadi saya disuruh mau proses secara cash atas nama Bapak Edis. Iya, tak kirim ke Bapak Edi ya. Bapak Redis. Oh, Bapak Redi ya. Kan ini kan disuruh virtual. Jadi nanti ini langsung dikaskan. Dikaskan. Iya. Lah iya, saya kirimkan langsung. Tapi saya minta uang 5 jutanya keluarkan dulu, baru saya kirimkan ke bapaknya. Kalau enggak gitu nanti yang kepotong kan uang saya. 5 jutanya kan uang saya berarti. Kita kirim langsung bisa dicairkan. Bisa, kalau uangnya dikeluarkan dulu. Saya hitung dulu 5 jutanya, baru tak kirimkan ke bapaknya yang itu tadi, yang PT tadi. Oh iya Pak, terima kasih. Ini coba saya cekkan ulang, saya tanyakan dulu ini. Iya. Ya. 3.000. Saya mau kirim duit 5 juta ke BRI virtual account tadi itu, saya transferkan ke BRI virtual account-nya, tapi saya harus minta uangnya mbaknya 5 juta dulu biar uang saya diganti oleh uangnya mbaknya. Akhirnya kan nanti ATM saya kepotong 5 juta ke orang itu, ke PT itu. Kalau mbaknya nggak ngasih saya 5 juta, uang saya hilang dong 5 juta. Soalnya kan tadi kan saya disuruh bilang gitu. Iya. Dituntun ngomong gitu ya. Iya Mbak. Ya, terima kasih. Iya, monggo.